Inilah video amatir jembatan gantung di area wisata Penangkaran Rusa Caryu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang ambruk pada Senin siang. Jembatan sepanjang 44 meter yang terbuat dari bambu tersebut diduga tak kuat menahan beban pengunjung yang membludak. Akibatnya, puluhan pengunjung yang hendak menyeberang seketika terjatuh ke sungai. Insiden ambruknya jembatan di area tersebut merenggut satu korban jiwa. Sementara 32 orang pengunjung lainnya terluka. 4 di antaranya mengalami luka berat dan masih dirawat di sejumlah rumah sakit di wilayah Jonggol. Dedi Jumhana melaporkan untuk NET.